Inilah suasana malam rumah rakit. Ha, kita makan bihun sup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel again. Jadi tadi kalau kita daripada perkampungan nelayan Kampung Badung, kat sana kita dah tengok bagaimana orang tangkap ketam. Saya pun dah beli sedikit ketam dan lobster. Jadi saya on the way terus ke Rompin. Hari ni kita check in, saya check in di Cemara Riverview Chalet, rumah rakit sini. Tempat ni memang rare, tepi sungai Rompin. Jom kita review masuk dalam. Okay guys, okay, kat sini dah ada surau untuk kegunaan awam. Ini dia punya dewan santai untuk BBQ. Okey. Yang ini dia punya pejabat dia. Okey, yang tu boat. Okey, nanti petang insya-Allah kalau ada rezeki kita akan naik boat ni. Kita akan ronda Sungai Rompin. Okey, nanti anak dia bawa lah. Chalet saya jauh sana, saya sewa. Nanti saya akan review kat sana. Okay, ini dewan ni. Kalau ada orang nak sewa untuk buat event, tak besar tapi okey lah sebab tandas pun ada sana, tandas. Okey. Tu pun sana sebuah lagi rumah rakit. Tapi harga sini harga beza-beza. Harga beza-beza, ada yang 700, ada yang 500, ada yang 3.5, ada yang 2.5. Bergantung pada fasiliti setiap bilik lah. Ni nak bilik pun ada. Ada bilik. Dia tak minat rakit, ada bilik. Saya pergi review saya punya penginapan. Sini ambilnya teduh, ada pokok kelapa sawit. Dia menaungi daripada panas matahari. Assalamualaikum. Kita jalan lagi. Tandas untuk melepas di atas darat. Dia tak galakkan melepas dalam sungai. Jadi dalam sungai tu, dalam bilik air tu untuk mandi je. Jadi sini kita guna tandas public lah untuk buang air besar. Kalau air kecil tu pandai-pandai lah. Okay, ini. Jadi sungai tu bersih. Tak ada lah kau punya najis tu macam-macam. Set BBQ simple je. Okey, ini saya punya laluan ke saya punya chalet, Serapung, rumah rakit. Jom kita review. Okey, saya sewa kat sini. Yes, jambatan ni dah di upgrade jadi jambatan besi. Dulu kayu ni sebab gepuk. Okey juga, boleh tahan luas. Lepas lipar. Ni sinki dapur, tempat masak. Yang best kita masak tu sambil tengok air sungai. Macam kampung dulu-dulu lah, zaman hantuah. Okey, kelengkapan dapur semua ada. Korang bawa makan bahan mentah je, tapi kita orang bawa dapur sendiri. Rice cooker sendiri kita orang bawa. Okay, ini saya punya rice cooker ni daripada rumah. Yeay, makanan pun dah siap. Dah siap, yang kita beli tadi dah siap.
Ni kita orang meja ni bekas sini punya, kita orang bawa daripada rumah. Ni. Ah, yang ni meja ni kat sini. Bilik ada aircon, no problem. Okay, kita masuk bilik air pula. Ah, bilik air dia macam ni. Dia ada shower. Ada shower, ada lampu. Tapi shower dia bukan ada air panas lah. Okay. Lantai dia jarang sikit. Hati-hati lah. Kalau kau buat cengah mata apa, jatuh terus dalam sungai bawah tu. Jangan melepas kat sini. Buang yang kecil tak apa. Okay, shampoo semua ada. Okay, ni punya switch. Ni bilik lah tadi. Kita orang sewa satu bilik je. Murah sikit. Yang ni kita orang punya katil ni daripada rumah bawah. Yang ada kursi malas. Ni punya view ni, beranda dia ni. Ni dia. Apa? Nampak? Kat sini Cemara River View. Yang belah sana, yang tak merah tu, yang tu Pak Seman, rumah rakit Pak Seman, syarikat lain, owner lain. Tapi air hari ni mak air laju lah. Laju air. Okay, malam ni aktiviti malam di rumah rakit ni kita main dam. Main dam haji. Main dam haji. Inilah suasana malam rumah rakit. Kita makan bihun sup. Ini suasana malam. Okay, kita dah review tadi suasana siang di rumah rakit dan juga suasana waktu malam. Jadi kita pun dah letih berjalan. Malam ni kita nak tidur. Okay. Kita nak tidur dah. Okay, tapi hari ni saya tidur kat luar. Kerana rare. Kalau kat rumah kita tidur pakai aircon. Tapi terdapat rumah rakit, kita rasa suasana yang sangat dingin. Berada di atas permukaan air dengan wire ke atas, dengan flow dia punya angin tu bebas. Okay. Jadi kita jumpa pada next video, insyaAllah.